Welcome to my channel. Tech technology. Halo Sobat Teknologi, kali ini kita akan melihat rudal terkuat di dunia, yang mana rudal ini mampu menjangkau negara-negara targetnya, walaupun jaraknya sangat jauh. Bahkan antar benua pun mampu dijangkau oleh rudal-rudal ini dengan kecepatan yang super duper cepat. Dan berikut adalah rudal-rudal terkuat di dunia. Nomor 5, RS-28 Sarmat. RS-28 Sarmat adalah Intercontinental Ballistic Missile yang dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini diklaim mampu mencapai kecepatan Mach 16 dan memiliki jangkauan lebih dari 18.000 km. RS-28 Sarmat dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dan dapat diluncurkan dari silo rudal balistik antar benua. Berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Nama rudal ini adalah RS-28 Sarmat dan dikenal juga sebagai Satan II. Rudal ini dikembangkan oleh Rusia dan diproduksi oleh Makayev Roket Desain Bureau. Rudal ini dioperasikan sejak tahun 2022 yang mana fungsinya menerbangkan hulu ledak nuklir. Tipe dari rudal ini adalah ICBM dengan jangkauan lebih dari 18.000 km mencakup seluruh wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Kecepatannya sendiri diperkirakan lebih dari Mach 16 atau sekitar 20.000 km per jam. Himpunan peluncurannya silo rudal balistik antar benua dengan kendaraan peluncur bergerak. Himpunan hulu ledak. RS-28 Sarmat memiliki hingga 16 hulu ledak nuklir individual, MIRV, dan hulu ledak hipersonik. Rudal ini memiliki fitur utama seperti kemampuan manuver tinggi untuk menghindari sistem pertahanan rudal, ketahanan terhadap radiasi elektromagnetik, kemampuan untuk meluncurkan hulu ledak hipersonik, dan kapasitas muatan yang besar. Dengan tujuan utamanya, mencegah serangan nuklir dari Amerika Serikat dan sekutunya, serta mempertahankan superioritas nuklir di Rusia. Nomor 4. Minuteman 3. Minuteman 3 adalah ICBM yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Rudal ini dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dan diluncurkan dari silo rudal balistik antar benua. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari rudal ini. Rudal ini diberi nama Minuteman 3, dikembangkan oleh negara Amerika Serikat, diproduksi oleh The Boeing Company. Statusnya dioperasikan sejak tahun 1970, yang berfungsi untuk menerbangkan hulu ledak nuklir. Tipenya juga termasuk ICBM dengan jangkauan lebih dari 13.000 km yang mencakup seluruh wilayah Rusia dan Cina. Kecepatannya mencapai hingga Mach 24 atau sekitar 30.000 km per jam. Himpunan peluncuran masuk pada silo rudal balistik antar benua tanpa kendaraan peluncur atau diluncurkan dari silo. Untuk himpunan hulu ledaknya, yakni terdiri dari hingga 3 hulu ledak nuklir individual dan MIRV atau Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Fitur utama dari rudal ini adalah kemampuan menembus pertahanan rudal yang tinggi, akurasi tinggi, keandalan tinggi, dan masa penyimpanan yang lama, dengan tujuan untuk mencegah serangan nuklir dari Rusia dan Cina dan mempertahankan kekuatan nuklir Amerika Serikat. Fakta menarik tentang Minuteman 3 adalah Minuteman 3 adalah ICBM tertua yang masih beroperasi di Amerika Serikat. Rudal ini telah diluncurkan lebih dari 500 kali dalam pengujian dan latihan. Rudal ini juga dijaga oleh 3 resimen rudal balistik antar benua Angkatan Udara Amerika Serikat. Item 127, missile suspension released. Item 128, launcher close your door. Nomor 3. Tridim 2. Trident 2 adalah rudal balistik bawah laut atau SLBM. Trident 2 dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dan diluncurkan dari kapal selam kelas Ohio.
Rudal ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Inggris, yakni varian Trident 2 D5LA dengan produsen Lockheed Martin, serta statusnya dioperasikan sejak tahun 1990 dengan fungsi untuk menerbangkan hulu ledak nuklir dari kapal selam. Tipenya adalah SLBM dengan jangkauan lebih dari 12.000 km yang mencangkup seluruh wilayah Rusia dan Cina. Kecepatannya diperkirakan lebih dari Mach 20 atau sekitar 25.000 km per jam. Himpunan peluncurnya adalah kapal selam kelas Ohio Amerika Serikat dan kelas Vanguard di Inggris. Himpunan kendaraan peluncurnya adalah tub peluncuran rudal bawah laut. Rudal ini memiliki hingga 8 hulu ledak nuklir individual, MIRV, hulu ledak W762 untuk di Amerika Serikat, dan hulu ledak Trident D5LA untuk di Inggris. Fitur utama dari rudal ini adalah kemampuan penetrasi pertahanan rudal yang tinggi, akurasi tinggi, keandalan tinggi, masa penyimpanan yang lama, dan kemampuan untuk diluncurkan dari bawah air. Tujuannya adalah mencegah serangan nuklir dari Rusia dan Cina dan mempertahankan kekuatan nuklir Amerika Serikat serta Inggris. Fakta menarik tentang Trident 2 yaitu dia adalah SLBM terkuat di dunia. Trident 2 telah diluncurkan lebih dari 160 kali dalam pengujian dan latihan, serta Trident 2 diangkut oleh 14 kapal selam kelas Ohio Angkatan Laut Amerika Serikat dan 4 kapal selam kelas Vanguard Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Nomor 2, DF-41. DF-41 adalah ICBM hipersonik lain yang dikembangkan oleh China. DF-41 dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dan dapat diluncurkan dari kendaraan peluncur bergerak. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari rudal ini. Rudal ini diproduksi oleh Akademi Teknik Luar Angkasa Cina. Statusnya dioperasikan sejak 2017 dengan fungsi menerbangkan hulu ledak nuklir tipe ICBM yang memiliki jangkauan lebih dari 12.000 km, mencangkup seluruh wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Kecepatannya sendiri mencapai hingga Mach 20 atau sekitar 25.000 km per jam. Himpunan peluncurannya adalah kendaraan peluncur bergerak atau mobile launcher dengan hulu ledak. Ia memiliki hingga 10 hulu ledak nuklir individual, MIRV, hulu ledak terarah, dan kemungkinan terbesar hulu ledak hipersonik. Fitur utamanya adalah kemampuan manuver tinggi untuk menghindari sistem pertahanan rudal, ketahanan terhadap radiasi elektromagnetik, kemampuan untuk meluncurkan hulu ledak hipersonik, dan kapasitas muatan besar. Tujuannya adalah mencegah serangan nuklir dari Amerika Serikat dan mempertahankan superioritas nuklir di dan mempertahankan superioritas nuklir Cina. Fakta menarik tentang DF-41 yaitu DF-41 adalah ICBM tercepat di China. Rudal ini diyakini mampu menembus sistem pertahanan rudal Amerika Serikat saat ini. Dan DF-41 adalah bagian penting dari strategi pencegahan nuklir China. Nomor 1. Evergrande. Evergrande adalah rudal hipersonik antar benua atau ICBM yang dikembangkan oleh Rusia. Evergrande dirancang untuk menjangkau target antar benua yang ada di dunia dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Produsen dari rudal ini adalah Moscow Institute of Thermal Technology dan Votkins Machine Building Plant. Yang mana statusnya dioperasikan sejak tahun 2019 dengan fungsi mengantarkan hulu ledak nuklir atau konvensional dengan kecepatan hipersonik. Tipenya adalah HGV atau Hypersonic Glide Vehicle dengan jangkauan lebih dari 6.000 km dapat mencapai target di seluruh Eropa dan Asia. Kecepatannya mencapai hingga Mach 28 atau sekitar 33.000 km per jam. Rudal ini diluncurkan dari ICBM seperti UR-100 UTTKH, R-36M2, dan RS-28 Sarban. Himpunan hulu ledaknya adalah hulu ledak nuklir dengan daya ledak 2 megaton dan hulu ledak konvensional. Fitur utama yang dimilikinya adalah kemampuan manuver tinggi untuk menghindari sistem pertahanan rudal, tahanan terhadap panas dan radiasi, kemampuan untuk meluncur di atas atmosfer, serta sulit dilacak dan dicegat.
Tujuan dari rudal ini adalah menerobos sistem pertahanan rudal Amerika Serikat dan sekutunya, mengantarkan serangan nuklir yang menghancurkan, mempertahankan superioritas militer Rusia. Beberapa fakta menarik tentang Avangard, yaitu Avangard adalah HGV pertama di dunia yang mencapai kesiapan operasional. Rudal ini diyakini mampu menembus sistem pertahanan rudal Amerika Serikat saat ini, dan Avangard adalah bagian penting dari strategi pencegahan nuklir Rusia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Baru-baru ini Indonesia membeli rudal balistik Han dari Turki. Rudal ini memiliki kemampuan daya tembak yang akurat dan efektif untuk menyerang sasaran strategis di medan perang. Selain itu, Indonesia diam-diam mengembangkan rudal hipersonik melalui BUMN industri pertahanan bernama DefenseID. Rudal hipersonik ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi melebihi Mach 5 dan mampu menembus pertahanan udara modern. Untuk selanjutnya, semoga Indonesia makin membaik dan lebih semangat dalam meningkatkan kualitas SDM-nya agar mampu bersaing dan memproduksi banyak hal dalam negeri. Perkembangan rudal hipersonik ini menimbulkan kekhawatiran baru dalam stabilitas global. Kecepatan dan kemampuan manuver mereka yang luar biasa membuat mereka sangat sulit untuk dilacak dan dicegat, meningkatkan resiko adanya perang nuklir. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan upaya diplomasi dan pengendalian senjata untuk mencegah proliferasi teknologi ini dan mengurangi resiko konflik. Dan itulah sedikit informasi tentang rudal terbaik di dunia. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.